Assalamualaikum, halo Baraya Sadayana, kumaha kabarna, sareng abdi dewi. Jadi aku tuh seneng karena akhirnya aku bisa dapat full package Scarlet Whitening Face Care yang varian acne series ini, yang terdiri dari Brightening Facial Wash, Acne Essence Toner, Acne Serum, Glow Toning Serum, dan juga Acne Cream. Jadi sebelumnya aku udah sering banget mengatakan kalau memang aku ini memiliki jenis kulit wajah yang kombinasi normal berminyak tapi rentan berjerawat. Jadi untuk yang varian Acne series ini sesuai dengan kebutuhan kulit aku, dan begitupun dengan teman-teman kalau misalkan punya jenis kulit wajah yang berminyak, berjerawat, beruntusan, pori besar dan sejenisnya, teman-teman bisa menggunakan yang varian Acne series ini. Pertanyaannya, apakah kulit kita yang berminyak, rentan berjerawat bisa bersih, bisa cerah dan glowing dengan Scarlet Whitening? Mari kita merapat, kita bahas sama-sama. Oke, pertama kita mulai dulu dari Scarlet Brightening Facial Wash. Seperti biasa, karena ini adalah sabun wajah, jadi ini bisa kita gunakan setiap hari, pagi, dan juga malam. Dan kabar baiknya, untuk Brightening Facial Wash ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk Brightening Facial Wash ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E. Manfaatnya selain bisa membersihkan kulit, ini bisa membantu melembabkan serta mencerahkan kulit kita. Nah, bisa terlihat karena ini packagingnya itu botol transparan seperti ini, jadi kelihatan seger banget kan dari luar. Terus bisa terlihat di dalamnya itu sejenis gel, cuman dia disertai dengan kelopak bunga mawar dan buliran-buliran kecil-kecil yang merah seperti ini. Teksturnya seperti yang terlihat di luar, gel yang gentle atau lembut seperti ini tuh. Dan kalau misalkan kita aplikasikan gitu ya ke kulit kita, ini sesuai dengan teksturnya. Jadi rasa lembut itu benar-benar akan terasa. Yuk kita aplikasikan seperti ini. Tuh, dia juga jenis sabun wajahnya tidak terlalu mengeluarkan banyak busa. Jadi busanya itu sedikit gitu ya, seperti ini. Untuk aromanya ini benar-benar terasa fresh dan menenangkan gitu. Kalau misalkan mau cuci muka, ambil aja produknya secukupnya, kemudian kita pijat-pijat perlahan sebentar seperti ini, baru kita bisa lanjut membersihkan wajah. Enak banget ini. Dan ini wajah aku setelah menggunakan Brightening Facial Wash, aku merasa itu lebih cerah, lebih bersihan, terus lebih enak gitu ya, dipandangnya nggak cakuem gitu. Terus ini terasa kayak kenyal, lembab, dan pastinya ini tidak membuat kulit kita kering ataupun ketarik. Kemudian yang kedua, di sini aku punya Scarlet Acne Essence Toner. Jadi ini merupakan varian terbaru yang aku punya. Aku pakai ini sekitar 2 minggu kebelakang. Dan untuk Essence Toner ini, dia mengandung seperti zinc sebum, kemudian green tea water dan tea tree water, mugwort hydrosol, natural vitamin C, squalene, succinic acid, ginkgo extract, dan gluconolacton. Yang mana manfaatnya seperti bisa mengurangi kemerahan atau peradangan, mengontrol produksi minyak berlebih, melembabkan dan menghidrasi kulit, meningkatkan produksi kolagen, serta mengangkat sel kulit mati secara lembut. Nah, untuk packagingnya seperti ini, botol plastik transparan. Untuk aplikatornya pump. Jadi kalau misalkan mau ngeluarin produknya tinggal di pump atau disemprotkan aja nanti dia keluar. Nah, untuk isinya bisa kita lihat, jadi dia itu cair, cuman ada buliran-buliran yang warna ungu mudanya seperti ini tuh. Jadi kalau misalkan kita keluarin produknya, biasanya si buliran ini juga akan ikut keluar. Dan kalau misalkan kita aplikasikan ke kulit, dia langsung kayak meresap gitu untuk si bulirannya. Nah, untuk si essence toner ini bisa digunakan setiap hari, pagi dan juga malam setelah kita membersihkan wajah dengan Scarlet Brightening Facial Wash. Jadi setelah wajahnya bersih, langsung aja kita pakai si essence toner ini. Nah, untuk produknya dia itu cair seperti ini. Kalau misalkan kita aplikasikan ke kulit, ini benar-benar langsung meresap dan tidak lengket sama sekali. Mirip seperti air, dia juga nggak ada wanginya atau no parfum. Jadi kayak natural gitu untuk wanginya. Dan ketika kita aplikasikan ke kulit, ada sensasi shooting gitu ya, menyejukkan tapi ada hangat-hangatnya gitu. Tuh. Dan hasilnya kulit kita langsung lembab, kelihatan kenyal dan agak glowing-glowing gitu. Dengan cara seperti ini, maka kulit kita akan siap menerima skincare selanjutnya yang akan kita gunakan. Kemudian untuk varian yang ketiga, di sini aku punya Scarlet Acne Serum. Ini ada kandungan aktif seperti tea tree water, jeju centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan liqueurice extract. Jadi manfaatnya seperti bisa mengatasi masalah jerawat, peradangan, kemerahan, mengontrol produksi minyak berlebih, kemudian membersihkan pori-pori wajah, memudarkan bekas jerawat, dan sebagainya. Nah, jadi untuk acne serum ini bisa digunakan setiap hari, pagi dan juga malam setelah kita menggunakan Acne Essence Toner. Jadi setelah menggunakan ini,
terus meresap ke kulit kita, lanjut kita gunakan ini. Nah, jadi kita tinggal ambil aja 2-3 tetes serum ini. Teteskan seperti ini, 2-3 tetes. Nah, kalau misalkan udah ditetesin ke telapak tangan, langsung kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah. Jadi untuk si serum ini, dia tidak memiliki aroma wangi, jadi no parfum. Jadi aromanya itu kerasa natural, jadi wangi natural dari kandungan yang ada dalam serum ini. Terus karena dia teksturnya itu bening dan cair seperti ini, sehingga pas diaplikasikan tidak butuh waktu lama untuk meresap, jadi langsung meresap. Tapi meskipun seperti itu, gampang meresap, ini tidak bikin kulit kita kering, malahan terasa lebih lembab. Jadi ini semakin melembabkan kulit kita seperti ini. Kemudian ke varian yang keempat, di sini aku punya Scarlet Glow Tanning Serum. Dia ada kandungan aktif seperti tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan juga olive oil. Yang mana manfaatnya seperti bisa mengatasi masalah peradangan, jerawat, dan sejenisnya. Kemudian membantu mencerahkan wajah, memudarkan noda hitam bekas jerawat, dan juga plek-plek hitam, mengurangi kerutan, serta membuat kulit kita glowing secara natural. Untuk glow tanning serum ini juga sama. Ini bisa digunakan setiap hari, pagi, dan juga malam, setelah kita menggunakan acne serum. Jadi setelah kita menggunakan acne serum, terus si serumnya ini meresap ke kulit wajah, langsung kita layer dengan penggunaan glow tanning serum. Nah, pertanyaannya, apakah bisa menggunakan dua jenis serum dari Scarlett ini secara bersamaan dalam waktu yang sama? Jawabannya bisa. Ini pastinya ada manfaat tertentu, dimana ketika kita menggunakan dua serum Scarlett ini secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka ini bisa mempercepat untuk mengatasi berbagai masalah di wajah kita. Contohnya ketika kita ada jerawat atau noda hitam bekas jerawat. Nah, dengan kita menggunakan dua serum ini, maka bekas jerawat itu akan cepat sembuh, akan cepat hilang. Kemudian untuk bekas jerawatnya akan cepat memudar. Dan begitupun ini bisa membuat kulit kita semakin cerah, semakin bersih, dan semakin glowing. Jadi itu manfaat ketika kita menggunakan dua serum Scarlett ini sekaligus. Kak, gimana kalau misalkan kita nggak ada atau nggak punya glow tanning serum? Nggak apa-apa, ini bisa di skip aja. Jadi cukup gunakan aja yang acne serum seperti itu. Nah, aku akan ngasih lihat gimana untuk tekstur dari si glow tanning serum. Untuk teksturnya dia putih kental seperti ini, tuh bisa terlihat. Jadi pas kita aplikasikan ke kulit wajah kita, dia tuh langsung bikin lembab dan glowingnya terlihat. Tuh. Jadi untuk tekstur yang kayak kental gitu, dia tuh nggak langsung meresap gitu. Namun perlahan-lahan dan tetap dia ada kelembaban yang tersisa di permukaan kulit kita seperti ini tuh, jadi glowing banget gitu ya. Glowingnya tuh yang sehat dan ini nggak bikin kulit kita itu semakin minyak kan. Ini bisa lembab tapi nggak bikin kulit kita berminyak. Dan yang terakhir di sini aku punya Scarlett Acne Cream. Ada krim malam dan ada krim siang. Nah, untuk krim malam ini otomatis digunakan sebelum tidur di malam hari. Kalau untuk krim siang ini bisa digunakan di pagi atau di siang hari. Jadi untuk kedua acne cream dari Scarlett ini, dia ada kandungan seperti CM Ignito, kemudian double action salicylic acid, hexa peptide 8 triceramide, kemudian natural vitamin C, natural squalene fur away, dan aqua peptide glow. Yang mana manfaatnya seperti bisa membantu mencerahkan, melembabkan kulit kita, mengatasi masalah jerawat dan juga peradangan, kemudian mengurangi kerutan, mengencangkan pori-pori, membuat wajah kita glowing. Dan untuk yang krim siangnya, ini karena sudah ada kandungan UV filter atau UV protectionnya, jadi ini aman ketika kita gunakan keluar rumah. Dan karena aku bikin video di siang hari, jadi aku akan pakai yang acne cream day ini, krim siang. Yuk kita pakai. Sebenarnya untuk tekstur antara krim siang dan krim malam itu samaan ya, sama-sama soft. Kalau untuk yang krim siang ini teksturnya benar-benar lembut, sehingga dia itu kayak lumer gitu tuh. Nah, kalau untuk yang krim malam ini creamy, lembut, tapi dia agak padat. Jadi dia tetap stay kalau misalkan kita gini-giniin. Kita aplikasikan untuk yang krim siangnya secukupnya aja. Nah, untuk aromanya, keduanya itu enak. Aromanya itu sama, wangi, tapi dia wanginya itu lebih ke natural. Enak banget untuk wanginya kalau menurut aku. Kita aplikasikan dia seperti ini. Teksturnya itu benar-benar lembut dan enak saat diaplikasikan seperti ini. Dan ini setelah diaplikasikan krim siang dari Scarlett, bisa terlihat hasilnya semakin menambah kelembaban dan keglowingan ini tuh. Jadi ini glowing itu yang natural. Untuk semua variannya bisa membuat kulit kita itu lembab, terhidrasi dengan baik, glowing, tapi dia nggak bikin berminyak. Malahan dia bisa mengontrol minyak berlebih di wajah kita yang benar-benar aku rasakan. Kembali ke pertanyaan yang tadi di awal, apakah kulit yang berminyak, rentan berjerawat, bisa bersih, bisa cerah, dan juga glowing? Jawabannya bisa, dan ini hasilnya.
Jadi kalau misalnya kita udah punya varian lengkapnya seperti ini, jangan hanya dipajang saja, jangan hanya dipandang saja, tapi harus digunakan secara rutin supaya kita bisa mendapatkan hasil atau manfaatnya yang maksimal. Dan berdasarkan pengalaman aku dari penggunaan Scarlett Acne Series ini, dia bisa membantu mengatasi masalah jerawat, kemerahan, peradangan, dan sebagainya. Kemudian membuat wajah kita itu terasa lebih lembab, kenyal, produksi minyak juga semakin terkontrol, dan membuat wajah kita semakin glowing natural seperti ini. Buat teman-teman yang sudah mencoba varian Acne Series ini secara lengkapnya, boleh komen gimana untuk hasilnya. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan Acne Series ini secara lengkapnya seperti ini, nanti boleh cek kolom deskripsi video ini. Untuk link pembeliannya aku akan taruh di kolom deskripsi. Jangan khawatir, karena semua produk dari Scarlett ini sudah BPOM dan produknya tidak dites pada hewan, jadi pastinya aman untuk kita gunakan. Dan semoga bisa bermanfaat untuk reviewnya. Jika ada saran atau request, langsung saja sertakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi Rahayu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.